Ramadan, bulan penuh berkah, kaum muslim berlomba-lomba meraih pahala. Di bulan ini, masjid-masjid pun ramai pengunjung untuk beribadah. Namun, ternyata ada beberapa masjid di sekitar kita yang kondisinya kurang mendukung, mulai dari karpet yang berdebu, toilet dan tempat wudu yang berkerak, lampu yang mulai redup, sampai dengan kipas angin yang sudah kurang dingin. Karena realita itulah, YBM PLN di Ramadan ini menjalankan program Masjidku Bersih dan Terang. Di program ini, YBM PLN menggandeng komunitas Clean Sheet untuk membersihkan fasilitas-fasilitas utama masjid yang berada di wilayah masyarakat kurang mampu. Sedikitnya ada 10 masjid yang menjadi penerima manfaat program ini. Selain bersih-bersih, YBM PLN juga mengganti lampu-lampu yang redup dengan lampu baru. Dengan program ini diharapkan masjid-masjid yang kurang terawat dapat terbantu menjadi nyaman untuk para pengunjung dan jemaah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, sehingga keberkahan pun akan semakin terpancar dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.